Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Libra di tanggal 23 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Two of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini akan ada kesulitan dengan pekerjaan bisa dibicarakan dengan atasanmu. Mungkin kamu akan membutuhkan bantuan juniormu. Jadi kalau kalian mengalami kesulitan dalam bekerja, kalian jangan enggan-enggan meminta bantuan dengan atasanmu atau bahkan junior kamu. Kalian harus menjaga pertemanan kalian sehingga jika kalian kesulitan dalam bekerja, kalian bisa meminta bantuan dengan atasanmu atau junior kamu. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu The Hierophant. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang kurang baik dan kurang lancar karena kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini kurang tepat. Kalian juga mengalami banyak masalah di bisnis kalian sehingga bisnis kalian di hari ini kurang baik dan kurang lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Seven of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang sudah memiliki pasangan. Hati-hati ada orang ketiga yang hendak menghancurkan hubungan kamu dan pasangan kamu. Cobalah perkuat komunikasi agar tidak saling curiga. Jadi kalian harus memperkuat komunikasi kalian, kalian harus saling percaya agar jika ada seseorang yang ingin merusak hubungan kalian dengan pasangan kalian itu kalian sangat memiliki pondasi yang kuat karena kalian ini saling menyayangi sehingga tidak akan dihancurkan orang lain. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Page of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini kamu sangatlah pandai mengelola keuangan kalian. Sampai-sampai kamu memiliki beberapa tabungan. Jadi kalian ini sangatlah pandai dalam mengelola keuangan kalian sehingga kalian tidak akan kekurangan keuangan. Justru kalian memiliki banyak tabungan. Kalian karena kalian ini sangat suka menabung dan sangat suka berhemat daripada berfoya-foya. Sehingga keuangan kalian di hari ini sangatlah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya
punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris, atau usahanya sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi. Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.